Halo cumi-cumi, ketemu lagi sama Telmu itu Teli. Gimana? Wifi tetangga masih lancar? Masih keras? Nah, selama 1 bulan lebih gue kagak upload video, gue tiba-tiba kangen banget sama mie ayam, bubur ayam, terus sama tape singkong. Nah, kali ini gue akan kasih kalian tutorial gimana cara bikin tape singkong yang enak dan anti gagal. How to get subtitle on my video? So you just turn on the CC and then you click the setting symbol here. Choose the language: English, Indonesian, Italian. E per voi italiani, basta scegliete italiano. Balik lagi ke sunatan singkong. Pertama-tama singkongnya harus kita potong-potong dulu. Kalau misalnya panjang, kita bisa bagi 3 atau sesuai keinginan kalian, yang penting bisa masuk ke panci kukus. Cara mengupasnya juga cukup mudah ya. Jadi langsung ditancapkan pisaunya, langsung ditarik kulitnya. Setelah dikupas, maka daging yang terluarnya itu kita keruk lagi supaya ragi tapenya lebih menyerap dan bisa jadi tape singkong yang bagus. Untuk mengeruknya, kalian bisa menggunakan alat pengupas untuk kentang atau bisa juga dengan menggunakan pisau seperti ini, atau bisa juga dengan cara lain dengan mengeruknya dengan pisau. Lalu setelah itu, singkongnya kita cuci bersih. Sambil dicuci, kita bisa menyiapkan panci kukus yang sudah dipanaskan ya. Nah, singkongnya udah bersih dan siap untuk dikukus. Jangan direbus ya, kalau direbus nanti terlalu banyak air. Lebih baik dikukus saja. Singkongnya akan kita kukus sampai 20 menitan. Pokoknya sampai singkongnya empuk dan matang. Setelah 20 menit, kita cek dengan garpu apakah sudah empuk dan matang. Kita tes ya. Nah, ini sudah mekrok seperti ini, berarti sudah empuk dan matang. Ini adalah kukusan yang kedua karena pancinya kecil. Singkong yang sudah matang harus kita ambil dengan sarung tangan untuk menghindari bakteri yang akan merusak proses fermentasinya.
Lalu siapkan ragi tapenya beberapa keping, kemudian kita gerus. Akan jadi lebih baik lagi kalau ragi tapenya sebelumnya sudah dijemur. Tapi kalau gue sih enggak. Kita gerus sampai menjadi bubuk. Jangan sampai ada kepingan-kepingan kecil lagi. Ragi tapenya sudah menjadi bubuk dan siap untuk ditaburi ke singkong yang sudah matang. Pastikan singkongnya itu sudah dingin ya, tapi jangan sampai terlalu kering. Jadi pada saat pendinginan harus ditutup dengan lap atau sorbet yang bersih. Untuk tempat penyimpanan fermentasinya, gue menggunakan yang anti kedap udara. Jadi jangan sampai ada udara yang masuk. Kalau misalnya kalian nggak ada, kalian juga bisa menggunakan panci yang bersih, lalu ditutup lagi dengan plastik foil. Singkongnya sudah siap kita taburkan atau kita guling-gulingkan seperti ini sampai rata di seluruh permukaannya dengan ragi tape. Harus sampai menempel ya. Singkong ini gue beli di pasar Mercato Centrale di Firenze. 1 kilonya 3,50 euro. Jadi gue waktu itu beli 5 kiloan. Menjadi 3 kilo tape singkong yang sudah difermentasi. Kalau singkongnya sudah ditaburi dengan ragi tape, lalu kita tata yang rapi di tempat yang sudah disediakan. Ini singkongnya sudah ditaburi semua dengan ragi tape, seperti ini. Lalu kita tutup sampai rapat. Kalau misalnya karena singkongnya agak lebih muncul ke atas, jadi ini tempatnya harus gue selotip lagi supaya benar-benar nggak ada udara yang masuk. Setelah ditutup, lalu kita tunggu sampai 4 atau 5 hari. Ini gue buatnya pada saat musim panas, jadi nggak perlu pemanas. Nah, kalau misalnya di Indonesia, itu bisa kapan aja, dan kalau misalnya di bagian Eropa atau Amerika yang bagian lain yang daerah dingin, bisa kalian gunakan alat pemanas seperti di video gue bikin tempe. Nah, ini dia hasilnya, sudah jadi tapenya dan langsung bisa dimakan begitu aja atau dijadikan olahan lain. Bisa jadi tape panggang, prol tape, bolu tape, atau apa aja kalian bisa. Oke cumi-cumi, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa dicoba ya. Kalau kalian udah coba, langsung tag gue di Instagram Telmo Itu Teli. Oke. See you on the next video. Mungkin 1 bulan lagi. Ciao ciao, alla prossima.